Ditinggal nikah, kulepas dengan ikhlas adalah satu bait lirik dari lagu Bawa Aku ke Penghulu yang baru saja dirilis oleh Lesti Kejora. Seperti biasanya, penyanyi jebolan The Academy 1 itu selalu sukses mengambil hati para penikmat musik dangdut. 14 jam pasca ditayangkan di YouTube channel miliknya, lagu tersebut sudah masuk jajaran trending 40 di Indonesia. Lagu Bawa Aku ke Penghulu sendiri merupakan ciptaan Adibal Syarul yang menceritakan pengalaman cinta sang Kejora dari yang ditinggal menikah sang mantan lalu melepaskannya dengan ikhlas dan kini mendapatkan penggantinya. Diketahui sejak Agustus 2020 sampai Mei 2021 ini, Lesti Kejora sudah mengeluarkan 3 single. Pada 5 Agustus lagunya Kulepas dengan Ikhlas berhasil menguasai trending di 30 negara dan saat ini sudah ditonton 53 juta kali. Lagu Bismillah Cinta yang berkolaborasi dengan Ungu Band yang dalam satu bulan sudah mencapai 35 juta kali ditonton dan sempat menguasai trending di 5 negara. Trending 1 di Indonesia dan trending 19 di dunia. Lagu terbaru adalah Bawa Aku ke Penghulu yang merupakan lagu spesial menuju pernikahannya dengan Rizky Billar. Selama 7 tahun berkarir, Lesti Kejora sudah memiliki 13 single. Tahun ini rencananya dia akan mengeluarkan album sendiri. Sekitar 1 jam yang lalu, Lesti melalui 3D Entertainment mengeluarkan single terbarunya yaitu Bawa Aku ke Penghulu. Saat ini lagu tersebut mulai masuk trending di Indonesia. Lagu tersebut Bawa Aku ke Penghulu merupakan kisah pengalaman asmara Lesti Kejora baik di masa lalu dan kebahagiaannya saat ini setelah mengenali sosok Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.